Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja Anda berada, terutama pada para pecinta dan subscriber channel dakwah Yaswat Asyariah yang berbahagia, kami selalu istiqomah mendoakan kita semua, terutama Anda, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahi anugerah berupa diberikan umur yang panjang, tawil umur, diberikan sehat lahir batinnya, diberikan rezeki yang berlimpah barokah, diberikan keturunan yang suci-suci, dzurriyah dan thayyibah. Anak-anaknya merupakan anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah, doa-doanya yang baik-baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia sa'adah fid dunya wal akhirah. Diberikan solusi dari segala permasalahannya. Manakala Allah sudah menghendaki memanggil kita, kita akan diwafatkan dalam keadaan sempurna iman, Islam, ihsan. Diampuni segala dosa kita dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita kadang-kadang mendengar ada seorang miliarder. Kita juga kadang-kadang kepengin. Tapi dalam hati kita, apakah mungkin kita menjadi orang yang uangnya bermiliar-miliar? Para kaum muslimin, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki memberikan, maka tidak akan ada yang bisa menolak. Wala roda lima a'taita. Tidak akan ada yang bisa menolak terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada doanya. Dan rata-rata semua miliarder merahasiakan doa ini. Maka bagi Anda yang melihat tayangan pada video ini pada channel yang kecil ini, insyaallah Anda menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para miliarder itu rata-rata berdoa dengan doa ini. Para kaum muslimin, mungkin doa kita, mungkin ekonomi kita, rezeki kita agak seret, agak kurang lancar. Tadi mungkin saja kita kurang berdoa kepada kedua orang tua kita. Maka mari untuk mengawali ini kita berdoa kepada kedua orang tua kita, terutama bapak ibu, bapak laki yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya. Dalam barisannya dijadikan menjadi raudatan mauriyatil jinan, taman, sebagian taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dibawa di bawah bendera syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, syafaatul kubra, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada kedua orang tua kita dengan baca fat bersama-sama, lahumul falahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa memuliakan kedua orang tuanya, inilah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dimudahkan ekonominya, dibesarkan rezekinya. Karena kunci kita sukses di dunia ini, kunci ekonomi kita akan menjadi ekonomi yang teratas, itu adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, mendoakan orang tua kita. Berapa kali kita mendoakan orang tua kita dalam sehari? Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? Semakin banyak tentu akan semakin
mendatangkan keberkahan hidup kita. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Anishkurli waliwalidek, bersyukurlah kepadaku, wahai umat manusia, wahai anak manusia, karena aku telah menciptakanmu dan memberikan rezeki yang secukupnya selama hidupmu. Waliwalidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu yang menjadi jalannya nikmatku kepadamu. Jadi orang tua ini Allah meletakkan grade yang kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua ini ada sesuatu keniscayaan yang akan menjadikan kita sebagai anak manusia, rezeki kita akan menengah sampai ke atas, bahkan bisa teratas karena kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami menyarankan jangan berhenti berdoa kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua kita, karena itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ridho orang tua berarti ridho ke orang Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pandai meridhokan kedua orang tua, maka Allah sudah pasti akan meridhoi kita. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa apa yang bisa menjadikan kita diberi rezeki yang berlimpah, bermiliar-miliar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doanya adalah membaca surat Ummul Quran atau Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, setiap ba'dal maktubah, setiap setelah surat fardu, sebanyak salasatin wa salasina, 33 kali. Jadi membaca suratul Fatihah sebanyak 33 kali. Ya, dihadiahkan kepada dirut dari ilahadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat semuanya, terutama jangan sampai kita tinggalkan guru-guru, dan yang terpenting adalah walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedua orang tua kita. Kita khususkan, kemudian kita baca lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan mengamalkan, ini mustajabah, sangat ampuh sekali, dan semua miliarder merahasiakan doa ini. Anda sudah dipilih oleh Allah, maka amalkanlah. Insyaallah mustajabah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.